Katanya jambul buah nanas ini bisa tumbuh akar dan jadi pohon baru. Beneran gak sih? Mari kita buktikan. Jadi aku beli buah nanas di Fresh Market dan harganya tuh lumayan. Akhirnya aku kepikiran, bisa gak sih punya pohon nanas sendiri biar bisa panen secara gratis. Oke lah, yuk langsung aja praktek. Pertama aku potong nanasnya dan bagian jambulnya aku bersihkan. Setelah bersih, selanjutnya aku tusuk dengan lidi kayak gini untuk menjaga jambul nanasnya. Setelah ditusuk-tusuk, aku masukin nanasnya ke wadah. Kemudian aku masukkan air sampai merendam bagian bawah jambul nanasnya. Karena aku punya root master, di sini aku kasih airnya sedikit dengan root master biar keberhasilannya tinggi dan keluar akarnya lebih cepat. Ini nggak wajib ya, kalau nggak punya nggak apa-apa, pakai air biasa aja udah bisa kok. Nah seperti ini jadinya, tinggal aku taruh di tempat teduh dan aman, dan inilah dia hasilnya setelah beberapa hari. Wah, ternyata tumbuh akar dan berhasil, brother. Yes, aku udah punya tanaman nanas, brother, tinggal ditaruh di media tanam. Oh ya, buat yang pengen punya root master, mending beli di toko online Tanduria cabang Surabaya aja ya, karena ongkirnya lebih murah dan cepat, dan karena baru launching, promonya gede banget. Oke ya, mantap.